Saudara, pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencatat hingga saat ini sudah ada 46 perusahaan menjadi klaster industri penularan COVID-19. Perusahaan yang menjadi klaster industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersebar baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri. Kasus penularan corona di PT Epson ini jadi klaster pabrik dengan kasus COVID-19 terbanyak di Bekasi. Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi langsung melakukan pelacakan kontak erat. Isolasi terhadap karyawan PT Epson juga dilakukan untuk mencegah penularan. PT Epson kini menghentikan operasional perusahaan selama 2 minggu sejak tanggal 19 September hingga 2 Oktober mendatang. Antisipasi penyebaran COVID dilakukan dengan memperketat protokol kesehatan di lingkungan perusahaan. Ini 80% dari kasus itu adalah kasus-kasus yang orang tanpa gejala. Ya kan, orang yang tanpa gejala. Jadi memang dibutuhkan memang kejujuran dari orang-orang itu ketika dia walaupun tanpa gejala tapi konfirmasi positif, ya udah jangan bepergian kan sebenarnya itu. Satu, kemudian yang kedua bagaimana pengetatan dari satgas, kan perusahaan semuanya sudah punya satgas sebenarnya. Ya disiplin menegakkan kalau memang ini nggak boleh masuk kan. Screeningnya di lapangan sebenarnya harus. Penyebaran COVID-19 untuk klaster industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Hingga kini sudah ada 46 perusahaan di Kabupaten Bekasi yang melaporkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Mayoritas karyawan yang terpapar melalui klaster ini merupakan warga Kabupaten Bekasi. Peningkatan kasus COVID-19 di klaster industri ini membuat ruang perawatan rumah sakit dan ruang isolasi yang disediakan untuk pasien COVID penuh. PMK Bekasi rencananya akan menambah tempat isolasi di hotel dengan menyediakan 200 tempat tidur. Pekerja yang di swab. Ada 46 industri atau kawasan atau perusahaan yang terlapor ada konfirmasi positif, baik itu yang banyak maupun yang sedikit. Kalau untuk tempat isolasi itu sejauh ini seperti apa? Tempat isolasi kita memang di 2 minggu terakhir ini eskalasinya cukup padat. Rata-rata per hari itu bednya itu terisi 90% dari kapasitas, termasuk juga dengan tempat isolasi di rumah sakit, di 49 rumah sakit rujukan di Kabupaten Bekasi. Hingga 22 September 2020, jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Bekasi sudah menembus 2.000 kasus. Kasus aktif sebanyak 230 orang, 167 orang diantaranya menjalani isolasi mandiri, dan 63 orang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV.